kecelakaan tunggal pick up box ini terjadi di ruas jalur utama Ponorogo Solo, tepat di Desa Karangwalu, Kecamatan Sampung, Ponorogo Jawa Timur pada Selasa siang. Mobil hancur terguling dan melintang di atas padang pinggir jalan, setelah sempat menabrak pagar beton rumah warga serta pohon di pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Sopir kendaraan selamat dan harus mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat akibat luka yang diderita. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir mengantuk dalam perjalanan pulang ke Sukoharjo, Jawa Tengah, usai mengantarkan kiriman barang ke wilayah Ponorogo. Yang dalam kecepatan tinggi, kendaraan melaju liar tidak terkendali, hingga menabrak pagar beton rumah warga serta pohon pinggir jalan. Ya karena hujan deras, Mas. Tahu-tahu ada beruak-beruak gitu, keras. Nah, akhirnya kok dia mau beli ini, mobil ini langsung dia seperti ini. Gitu, langsung terguling gitu ya, Pak? Iya. Kalau kecepatannya gimana, Pak? Kira-kira tinggi? Kalau kecepatannya enggak begitu anu, Mas. Karena mungkin ya kencang mungkin. Kalau seperti ini kok. Iya. Jadi, di sana itu saya kagetnya apa? Itu batu, apa, gorong-gorong itu berhamburan karena ketabrak tadi, Mas. Saya kaget, terus saya mau nolong ini bingung sendirian. Karena tangga-tangga sampai semua datang. Akhirnya kita tolong penumpangnya, sopirnya tadi cuma satu orang. Kita tadi apa? Kita bawa ke teras itu. Akhirnya Polsek Badekan datang bawa ke sana. Begitu. Kalau menurut keterangan sopir karena apa dia? Anu. Enggak apa ya, enggak ngomong itu, Mas. Kok apa yang ngantuk ya? Begitu. Kalau kondisinya enggak dalam kondisi mabuk atau seperti itu? Nah, itu enggak jelas ya. Enggak jelas. Enggak tercium bau minum apa seperti enggak, itu? Enggak. Apa itu enggak ada muatan ya, Pak ya? Kosong. Pada pengguna kendaraan yang melintas diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati dari kondisi jalan lurus dan lenggang di lokasi yang seringkali memicu terjadinya kecelakaan akibat para pengendara yang melajukan kendaraan dalam kecepatan tinggi.